kami dari BNN Kabupaten Blitar. Memang kami dari BNN ada program Indonesia Bersinar. Kemudian ada juga Desa Bersinar. Kebetulan hari ini luar biasa, kita Bapak Kalapas beserta jajaran mendeklarasikan Lapas Bersinar. Sehingga sudah ada Indonesia Bersinar, Desa Bersinar, kemudian Lapas Bersinar. Nah ini tentunya memang pada kesempatan ini kami juga memberikan sertifikat kepada Lapas kelas 2B Blitar berkaitan dengan bersih narkoba. Karena memang kami ketahui bahwa beberapa kali kami melaksanakan operasi di Lapas Blitar ini sebanyak 3 kali ya, itu selalu hasilnya nihil. Kemudian pada kesempatan hari ini juga Lapas juga sudah mendeklarasikan bahwa Lapas bersih narkoba. Sehingga dasar itu kami juga semangat untuk memberikan sertifikat kepada Lapas bersih daripada narkoba. Ya memang harapan kami nanti dengan adanya deklarasi pada saat ini, kemudian selanjutnya memang Lapas kelas 2B Blitar memang bersih narkoba ya, dari juga pegawai maupun juga warga binaan, yang khususnya juga warga binaan kasus narkoba. Sehingga nanti setelah kembali ke masyarakat juga sudah bersih dari narkoba, sehingga sudah tidak menggunakan lagi narkoba. Jadi sejarahnya panjang kita sampai mendapatkan sertifikat dari Bapak Ketua BNN Kota Mati Blitar, itu panjang sekali. Pertama, kita telah berusaha secara keamanan manual, elektronik, kemudian juga humanis di dalam rangka melaksanakan pencegahan P4GN. Dari situ saya apresiasi kepada petugas-petugas, terutama petugas keamanan, baik itu KPLP maupun Kamtib. Setelah itu, pada saat kegiatan kita melakukan penggeledahan bekerjasama dengan Polres, BNN, ya, dan tim Satgas di Lapas, itu tidak pernah ditemukan sedikit pun adanya indikasi di LP kelas 1, kelas 2B Blitar ini adanya penggunaan HP. Kemudian tidak ada sedikit pun indikasi kalau di dalam LP kelas 2B itu warga binaannya menggunakan narkoba. Itu sama sekali tidak ada. 1 kali, 2 kali secara internal, secara bersama-sama gabung semua. Kebetulan yang saya tahu memang di BNN itu punya program, ya kan, programnya bersih dari narkoba. Jadi saya pikir ini kesempatan saya nih, sudah banyak predikat-predikat itu kita dapatkan, kenapa tidak kita munculkan aja. Saya akhirnya sharing sama Pak Ketua BNN ini, ya kan, bisa nggak kita mendapatkan dengan syarat-syarat tertentu tentunya. Tidak semudah itu. Hanya beliau setuju untuk memberikan sertifikat Lapas kelas 2B Blitar bersih dari narkoba atau bersinar.